This reaction brought to you by Big Coffee. Gua pengen apa yang gua rasakan juga bisa kalian rasakan. Dan berangkat dari sana, gua akhirnya menentukan untuk membuat brand kopi gua sendiri yang gua beri nama Big Coffee, ya kan? Kopi ini juga memiliki dua semangat, ya kan? Salah satunya adalah semangat untuk bagaimana mengurangi sampah plastik yang ada di dunia, ya kan? Jadi kita harus berperang aktif, dan akhirnya gua tentukan Big Coffee ini menggunakan eco green packaging. Jadi ini ramah lingkungan ya. Dan semangat selanjutnya adalah bagaimana kita membantu para petani kopi di Indonesia, khususnya di daerah Semendo ini. Semangatnya kayak gitu. Dan ya, biar nggak lama-lama, untuk kalian penasaran dengan Big Coffee ini bisa kalian cek di Instagramnya. Oke, langsung kita lanjut ke reaction. Thank you. Oke, berhubung ini banyak banget yang request gue untuk react lagu ini, ya udah, gue react. Dan di samping karena banyak yang request, gue juga penasaran ya sama karya ini. Bagaimana gue bisa nggak penasaran? Karya-karya mereka sebelumnya juga sangat menggelegar menurut gue dan sukses ya. Bilang saja karena yang kemarin sempat membuat gua terperangah dan geleng-geleng kepala ya. Museu Raya, terus ada Keudonya, dan ini adalah judulnya Meusiuhu ya. Dan lo tahu nggak? Totalnya 11 menit. Gila nih karya. Aduh, gua gak habis pikir sih bagaimana. Yang kemarin aja yang kayak Museu Raya itu 11 menit udah luar biasa sekali ya. Yang Museu Raya 7 menit udah luar biasa sekali. Apalagi ini yang 11 menit. Dan gua yakin ini pengerjaannya gak sembarangan. Pasti memerlukan waktu. Untuk ngedit videonya juga pasti memerlukan waktu yang sangat lama. Itu baru ngedit video ya, belum ngambil gambar, belum aransemen musik, lirik, segala macam. Dan ya, gue sih bilang karya ini bakal pecah. Sebelum gue tonton, gue harus bilang lagu ini bakal pecah. Karena apa? Dari karya sebelum-belumnya itu selalu pecah. Kayak gitu ya. Jadi ini termasuk yang sangat apa ya, berbeda. Jadi gue harus bilang karya ini pecah di depannya sebelum gue tonton ya. Karena ya udah terbukti dari beberapa karya-karya sebelumnya udah pecah kayak gitu. Oke, mari kita nikmati. Inilah Orang Hutan Squad. Ya, Orang Hutan Squad dengan judul Meusuhu. Kalau gua salah tolong dibenarkan ya pronunciation-nya. The Land of the Heroes ya. Tanah para pejuang, para pahlawan, sorry. Belum udah merinding, belum udah merinding lu ya. Eh, aja. Udah merinding. Welcome to Kuta Raja. The Light of Aceh. Meusiuhu. Indah sekali. Ini udah kayak hawa-hawa film ya, ini udah film ini. Kayak promosi apa, tempat wisata gitu ya. Kayak Wonderful Indonesia kayak gitu ya level-levelnya. Oh.
Suhada, juang. Lantunan yang indah sekali untuk didengar. Kapal. Wah, ini ada kandungan sejarah juga ya di lirik-lirik rapnya ya. Ini selain lo di apa ya, disajikan visual yang mantap, musik syair segala macam, lo juga diberikan pengetahuan. Nama buku dari Syekh Abdul Raub As-Singkili. Padri ya. Oh, ini orang utang sepatnya. Wih, siap. Siap. Siap drop beat. Dari beberapa karya orangutan squad sebelumnya, Keudonya atau dan apa itu lagi sebelumnya itu ya, Mesuraya, itu selalu yang buat gua merinding adalah pas yang seruling tuh. Gua nggak tahu apa nama alatnya kalau di Aceh ya. Gila. Oh.
dari Nias, yang dari Nias ya. Gila, dari menit pertama sampai sekarang tuh gue dihipnotis sama visual, lirik, musik. Everything is fire, bro. Oh nih, ini yang rap, yang di lagu Arong ya, orang Rentan Squad. Aduh, indah sekali. Andre Mandor. Museum ini ya, Museum Tsunami ya. Aduh, ikan-ikan renang. Dia rata-rata menceritakan tentang ini ya, para pahlawan ya. Wih, ada ngeband juga nih. Sorry, ngedrum ya, drummer. Nice. Tadinya beat-beat elektronik masuk ke drum-drum asli kayak gini. Biasa sekali. Waduh, ada viola, keyboard dan lainnya ya kan. Sorry bentar. Rambi negah nanti tetap jalan. Aduh. Bagaimana gue mengekspresikan keindahan dari karya ini? Gue bingung mau kayak gimana harus ngomong ya.
keren sekali, 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 keren sekali. Gua nggak tahu mau ngomong apa lagi nih, karya yang sangat luar biasa. Gua bingung, kayak kata-kata pujian udah gua keluarin semua. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Terus berkarya untuk Orangutan Squad, tetap menggelegar seperti ini, buat karya yang mahal seperti ini. Ya, gua kehabisan kata-kata. Luar biasa. Dan buat kalian pengen tonton lagu ini secara full tanpa di skip-skip, manjakan mata kalian, lo lihat gua dari awal sampai akhir, terus terperangah dibuat sama karya yang sangat luar biasa ini. Gila. Gua big knowing in the mouth. Gua kebiasaan kata-kata. Sorry.